warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Neng Monik dalam channel Doyan Design. Kali ini saya akan memberikan tutorial cara membuat pixel kucing dengan menggunakan aplikasi Adobe Photoshop. Selamat menyaksikan. Seperti biasa, kita harus menyiapkan foto high-res agar tidak pecah saat di-zoom. Atau kita bisa merubah resolusi pada kanvas menjadi 300. Kali ini, tool yang akan sering digunakan adalah pen tool atau tekan P pada keyboard dan setting pen tool di shape dan fill color. Dan eyedrop atau tekan I untuk eyedrop untuk pewarnaan. Langkah pertama adalah membuat garis mulut kucing. Sesuaikan warna shape dengan warna pada foto. Lalu mulai seleksi. Kedua adalah membuat hidung. Sebelum menyeleksi hidung, sebaiknya langsung sesuaikan warna shape dengan warna hidung pada foto dengan eyedrop atau tekan I pada keyboard. Oh ya, sebelum menyeleksi warna dengan eyedrop untuk membuat shape baru dengan warna baru, sebaiknya posisi layer ada di background, karena jika layer bukan pada background, warna shape baru akan sama seperti warna shape yang lama. Lalu, klik pada warna hidung, lalu tekan P untuk kembali ke pen tool. Tekan I untuk eyedrop, copy warna, lalu tekan P, kembali ke pen tool. Untuk membuat mata, kita bisa menggunakan setting combine shape untuk shape dengan warna yang sama.
mempermudah, kita harus mulai dari depan, lalu ke belakang. Dan sekali lagi saya ingatkan agar shape di kolong layer berurutan dari atas ke bawah. Thank you.
merasa bahwa shape sudah banyak, baiknya kita satukan menjadi grup. Job. Thank you.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam desain.